cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Jorge Martin paling edan, Marc Marquez beri pengakuan kepada dua pembalap di MotoGP Indonesia 2024. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, memuji dua pembalap di MotoGP Indonesia 2024 dan Jorge Martin salah satunya. MotoGP Indonesia 2024 telah tuntas digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Minggu, 29 September 2024, kemarin. Jorge Martin dari Pramac Racing berhasil keluar sebagai pemenang dalam sesi balapan utama dengan tampil dominan di atas kuda besinya. Rider asal Spanyol tersebut berhasil memanfaatkan situasinya sebagai pole sitter dalam lomba berdurasi selama 27 putaran itu. Kemenangan ini menjadi penebus bagi Jorge Martin usai mengalami crash tatkala mengaspal pada sprint atau sesi balapan ini sehari sebelumnya. Penampilan yang dominan dari Martin turut mengundang decak kagum oleh Marc Marquez yang saat ini membela Gresini Racing. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut menilai Martin kini menjadi sosok yang memiliki kecepatan paling mumpuni di lintasan. Hari ini, Martin melakukan apa yang harus dilakukan, yang telah dilakukan sepanjang akhir pekan yaitu menjadi yang tercepat di lintasan, ucap Marquez. Dalam kesempatan yang sama, Marquez juga menyoroti keberhasilan Martin dalam menciptakan gap ketika awal lomba. Melalui kemampuannya, Martin mulai menjauh dari kejaran Enea Bastianini dari tim pabrikan Ducati untuk bisa mempertahankan posisinya. Dia dan Bastianini bertarung, Martin memiliki kesempatan di lap-lap awal untuk membuka celah, ia ucap Marquez, dilansir dari Motosan. Kenyataannya, dia menjalani balapan yang hebat, setiap kali ia turun ke lintasan, ia selalu menjadi yang tercepat. Dan itulah mengapa dia meraih posisi terdepan kemarin dengan selisih setengah detik, ia imbuhnya. Tidak hanya Martin, Marquez juga memberikan pujian kepada rookie atau pemula musim ini, Pedro Acosta dari Gas-Gas Tech 3. El Tiburon menjadi satu-satunya pembalap di luar Ducati yang bisa meraih podium pada sesi balapan utama MotoGP Indonesia 2024. Melaju dengan motor KTM, Acosta finish di urutan kedua di belakang Martin dan mengungguli rekan Bastianini, Francesco Bagnaia. Terlepas dari kontroversi investigasi tekanan ban, penampilan Acosta terbilang mengesankan bagi Marquez. Saya rasa ini adalah balapan yang bagus, Acosta adalah satu-satunya pembalap KTM yang berada di depan, jadi saya salut padanya, ucap Marquez. Jelas, pada hari Minggu ia selalu memberikan sedikit lebih banyak, hari ini ia memberikan lebih banyak lagi, dan itu bekerja dengan baik untuknya. Dia bisa saja menyelesaikan balapan di posisi kedua, dan bahkan jika ia terkena penalti, tidak masalah. Tidak ada yang bisa merebut posisi kedua dari Anda, tuturnya menambahkan. Marc Marquez sendiri gagal merampungkan balapan utama MotoGP Indonesia 2024 setelah motornya mengalami kendala teknis pada lap ke-16. Sebelumnya, rider berusia 31 tahun tersebut berhasil menduduki finish di urutan ketiga pada sesi sprint MotoGP Indonesia 2024. Sementara itu, apa penyebab motor Marc Marquez terbakar? Nasib apes menimpa Marc Marquez saat bertarung di MotoGP Indonesia 2024. Pada seri ke-15 MotoGP 2024 itu, Marquez tak bisa menyelesaikan balapan setelah motornya terbakar ketika race tinggal menyisakan 15 putaran. Ini merupakan ketiga kalinya juara dunia 6 kali itu gagal menyentuh garis finish di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Marquez menjelaskan penyebab motornya terbakar ialah mesin yang rusak cukup parah. Kerusakan ini terjadi tanpa pertanda. Motor berjalan dengan baik, tetapi tiba-tiba terdengar suara keras. Itu merupakan kerusakan mesin, ia ucap pembalap asal Spanyol itu dilansir Crash. Meski gagal finish di MotoGP Indonesia 2024, Marquez tak begitu menyesal. Sebab, tujuan utamanya ialah menembus 5 besar di setiap balapan pada debutnya bersama Gresini Racing. Marquez sejauh ini puas dengan penampilannya di MotoGP 2024. Ex-rider Repsol Honda itu berada di posisi keempat klasemen dengan koleksi 288 poin. Namun, kerusakan motor yang dialami Marquez menjadi kerugian besar Gresini Racing karena mereka harus merogoh kocek cukup besar untuk menyediakan armada baru.
motor Marc Marquez terbakar. Banyaya untung saat Jorge Martin tak tersentuh menangkan balapan. Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, tak tersentuh di depan hingga berhasil keluar sebagai pemenang pada balapan MotoGP Indonesia 2024. Jorge Martin berhasil menuntaskan 27 lap dengan finish pertama pada balapan yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, mimpi buruk didapat Marc Marquez, Gresini Racing, yang gagal finish usai motornya mengalami masalah teknis hingga terbakar pada pertengahan balapan. Francesco Bagnaia yang kali ini diuntungkan dengan berhasil meraih podium ketiga setelah rekan setimnya, Enea Bastianini terjatuh pada 7 lap terakhir. Jorge Martin langsung melesat sendiri ke depan usai melakukan start yang sangat baik untuk mengamankan posisi terdepan. Namun, petakan juga langsung terjadi saat balapan baru dimulai ketika 4 pembalap mengalami kecelakaan di tikungan 2. Kecelakaan tersebut melibatkan Alex Marquez, Aleix Espargaró, Jack Miller, dan Luca Marini. Kembali ke balapan, start buruk kembali didapat Francesco Bagnaia hingga harus turun ke posisi 6 pada 2 lap awal. Adapun Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi 12 mencoba menyalip satu persatu pembalap yang ada di depannya. Balapan baru berjalan 4 putaran, Marquez sudah berada di posisi ke-7 atau tepat berada di belakang Bagnaia. Di depan, Martin dengan nyaman memimpin lomba usai mendapatkan gap keunggulan 1,5 detik. Pedro Acosta dan Franco Morbidelli untuk sementara menempati zona 3 besar saat balapan baru berjalan 5 putaran. Battle terjadi antara Marquez dan Bagnaia, si alien sempat menyalip Bagnaia di tikungan 1, tetapi gagal menutup saat keluar dari tikungan. Tiga pembalap bersaing untuk posisi 6 yakni Bagnaia, Marquez, dan Fabio Di Giannantonio. Aksi salip-menyalip ciamik ditunjukkan Di Gia dan Marquez, tetapi bencana bagi Di Gia setelah menggungguli Marquez usai terjatuh di tikungan 10. Marquez kembali menghuni posisi 7, tetapi sudah tertinggal 1,3 detik dari Bagnaia yang sejauh ini masih kesulitan untuk mendekat ke posisi 5 besar. Bencana kembali menimpa Marquez di Mandalika, motornya berasap lalu terbakar hingga membuatnya harus menepi saat balapan masih menyisakan 16 lap lagi. Marquez gagal melanjutkan balapan sekaligus memperpanjang catatan belum pernah finish pada balapan hari Minggu dari 3 seri beruntun MotoGP Indonesia. Kembali ke balapan, 4 pembalap bersaing untuk memperebutkan tempat ketiga. Bastianini berhasil menyalip Morbidelli dan langsung membuka jarak dengan gap 1,1 detik. Drama terjadi pada 7 lap terakhir, Bastianini yang sudah cukup nyaman menempati posisi ketiga justru harus terjatuh di tikungan 1 usai mengalami low side crash. Dengan begitu, satu tempat podium tersisa akan diperebutkan oleh 3 murid Valentino Rossi yakni Morbidelli, Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Bagnaia yang akhirnya berhasil merebut tempat ketiga hingga garis finish untuk melengkapi posisi podium MotoGP Indonesia 2024 menyusul Pedro Acosta dan Jorge Martin. Sementara itu, Dani Pedrosa soroti Marc Marquez yang linglung dengan diri sendiri di Mandalika. Dani Pedrosa merasa kaget dengan sikap Marc Marquez yang tidak mau menyerang Francesco Bagnaia pada sprint MotoGP Indonesia 2024. Rekam buruk Marc Marquez di lintasan sirkuit Mandalika, Lombok telah resmi berakhir pada sesi sprint MotoGP Indonesia 2024. Bagaimana tidak? Untuk pertama kalinya rider berjuluk Baby Alien itu bisa merampungkan lomba di lintasan sepanjang 4,3 km tersebut. Berangkat dari sesi kualifikasi yang tidak mulus dengan 2 kecelakaan, Marquez mengawali balapan mini 13 putaran ini dari posisi ke-12. Seiring dengan nasib sial yang didapatkan Jorge Martin dari Pramac Racing yang mengalami crash di lap pertama, Marquez berhasil melejit. Performa start yang mengesankan membawanya langsung masuk di 5 besar sejak awal lomba hingga akhirnya finish di urutan ketiga. Ini menjadi kali pertama bagi rider berusia 31 tahun itu bisa merampungkan balapan di Mandalika setelah apa yang terjadi di 2 musim beruntun sebelumnya. Tak ayal, keberhasilan mendapatkan podium sprint MotoGP Indonesia 2024 membuat Marc Marquez disorot oleh Dani Pedrosa. Sebagai mantan rekan setim saat masih aktif di Repsol Honda dulu, Pedrosa mempertanyakan satu langkah Marquez dalam balapan kali ini. Little Spaniard terkejut dengan keputusan Marquez yang seolah tidak menjadi dirinya sendiri dengan tak memberikan tekanan kepada Bagnaia. Dengan gap yang tidak terlalu lebar, peraih 8 gelar juara dunia tersebut dinilai bisa menyalip Bagnaia dengan kemampuannya. Alih-alih mengejar dan merebut posisi terdepan, Marquez justru turun satu set trip di lap-lap terakhir karena disusul rekan Bagnaia, Enea Bastianini. Hal yang paling mengejutkan adalah Marquez tidak mengambil keputusan untuk menjadi Marc Marquez, jekata Pedrosa. Dia terus melaju apapun yang terjadi, ya imbuhnya, seperti dilansir Bola Sport.com dari laman Motosan.